Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Dengan kempen untuk pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu baru bermula secara rasmi hari ini, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi memberikan nasihat kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Elok tumpukan perhatian kepada amal ibadat sahaja, kata Zahid. Pengerusi BN itu berkata demikian ketika diminta mengulas ramalan Mahathir bahwa DAP akan mengekalkan kerusi itu kerana perpecahan undi Melayu. Mahathir yang mengasas dan meninggalkan dua parti berasaskan Melayu sejak keluar daripada UMNO, dipetik portal dalam talian Free Malaysia Today seperti berkata, DAP berkemungkinan mengekalkan kerusi DUN itu kerana perpecahan di kalangan pengundi Melayu manakala pengundi Cina tetap bersatu. Mahathir berkata pada masa lalu, orang Melayu bersatu di bawah UMNO yang membolehkan parti itu dan BN memperoleh majoriti 2/3 di parlimen. Kempen PRK KKB bermula hari ini dengan pertandingan 4 penjuru antara calon PH Pang Sok Tau dari DAP, calon PN Khairul Azhari Saud dari Bersatu, calon Parti Rakyat Malaysia Hafiza Zainuddin dan calon bebas Nyau Kisin. Kerusi itu kosong berikutan kematian penyandangnya Li Ki Hyong bulan lalu. Secara berasingan, Zahid turut menyeru ahli politik termasuk daripada BN supaya berhenti menggunakan video lama untuk berkempen memandangkan realiti politik di negara ini telah berubah. Ini selepas Ketua Pemuda MCA Ling Tian Sun Jumaat lalu berkongsi video lama Pang membidas BN di media sosial. Ada saja video lama pemimpin Parti Islam minta sokong DAP. Oleh itu, pada pendapat saya, tutup buku lama, buka buku baru, kata Zahid. Sementara itu, Zahid menegaskan semua parti dalam kerajaan terbuka untuk menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk penggal kedua. Kami mempunyai komitmen yang berkesinambungan dan akan committed untuk menyokong ini, Anwar sebagai Perdana Menteri, kata timbalan Perdana Menteri itu. Tambahnya, pilihan raya umum ke-16 akan datang, akan menentukan hubungan semua 18 parti dalam kerajaan perpaduan yang berkongsi objektif yang sama untuk mempertahankan kestabilan politik negara. PRU16 akan menunjukkan bagaimana kestabilan politik dan perpaduan hati dan fikiran dalam kalangan 18 parti ini dapat dipertahankan. Pada pendapat saya, 152 ahli parlimen yang menunjukkan lebih 2/3 majoriti mesti dikekalkan, katanya. Bulan lalu, Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata dalam episode podcast Keluar Sekejap bahwa impian parti itu adalah untuk menjadikan Anwar Berhikmat penggal kedua sebagai Perdana Menteri. Dengan kempen untuk pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu baru bermula secara rasmi hari ini, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi memberikan nasihat kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Elok tumpukan perhatian kepada amal ibadat sahaja, kata Zahid. Pengerusi BN itu berkata demikian ketika diminta mengulas ramalan Mahathir bahwa DAP akan mengekalkan kerusi itu kerana perpecahan undi Melayu. Mahathir yang mengasas dan meninggalkan dua parti berasaskan Melayu sejak keluar daripada UMNO, dipetik portal dalam talian Free Malaysia Today seperti berkata,
DAP berkemungkinan mengekalkan kerusi DUN itu karena perpecahan di kalangan pengundi Melayu manakala pengundi Cina tetap bersatu. Mahathir berkata pada masa lalu, orang Melayu bersatu di bawah UMNO yang membolehkan parti itu dan BN memperoleh majoriti 2/3 di parlimen. Kempen PRK KKB bermula hari ini dengan pertandingan 4 penjuru antara calon PH Pang Sok Tau dari DAP, calon PN Khairul Azhari Saud dari Bersatu, calon Parti Rakyat Malaysia Hafizah Zainuddin dan calon bebas Nyaw Kee Sin. Kerusi itu kosong berikutan kematian penyandangnya Lee Kee Hyong bulan lalu. Secara berasingan, Zahid turut menyeru ahli politik termasuk daripada BN supaya berhenti menggunakan video lama untuk berkempen memandangkan realiti politik di negara ini telah berubah. Ini selepas Ketua Pemuda MCA, Ling Tian Sun, Jumaat lalu berkongsi video lama Pang membidas BN di media sosial. Ada saja video lama pemimpin Parti Islam minta sokong DAP. Oleh itu, pada pendapat saya, tutup buku lama, buka buku baru, kata Zahid. Sementara itu, Zahid menegaskan semua parti dalam kerajaan terbuka untuk menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk penggal kedua. Kami mempunyai komitmen yang berkesinambungan dan akan committed untuk menyokong ini, Anwar sebagai Perdana Menteri, kata timbalan Perdana Menteri itu. Tambahnya, pilihan raya umum ke-16 akan datang, akan menentukan hubungan semua 18 parti dalam kerajaan perpaduan yang berkongsi objektif yang sama untuk mempertahankan kestabilan politik negara. PRU 16 akan menunjukkan bagaimana kestabilan politik dan perpaduan hati dan fikiran dalam kalangan 18 parti ini dapat dipertahankan. Pada pendapat saya, 152 ahli parlimen yang menunjukkan lebih 2/3 majoriti mesti dikekalkan, katanya. Bulan lalu, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata dalam episode podcast Keluar Sekejap bahwa impian parti itu adalah untuk menjadikan Anwar Berhikmat penggal kedua sebagai Perdana Menteri.